pagi yang cerah di Tulungagung. Si bocil dengan mobil Johnson dan si Acong yang sepertinya pengen keluar kandang. Pene anuis langsung. Pagi Acong. Awas api merokok ya. Jalan-jalan sana, jalan-jalan. Sarapan lur. Wah, pagi ini kita makan tempe. Terus ini ada godong telo. Dan ini dia adalah makanan spesial iwak semar. Wah, ini di Jakarta nggak ada lur. Mungkin ada tapi Patrick nggak tahu lur. Jos. Dan ini ada tahu, tahunya digeprek dulu. Yuk, calon geprek tahu. Geprek onge sendok iki lho. Geprek cerok. Cerok sip. Udah. Wali e yuk. Geprek. Nah, wis. Wis canggo. Dan ini dia lur. Sego ampok. Ini kan kremes di mana-mana ada. Kremes apanya? Itu nasi jagung. Cobain deh. Nasi itu nasi kesukaanku, ini nasinya. Hah, ini Jawa original. Tahu nggak asal usulnya ini dari mana? Katanya itu tuh nasi. Dulu zaman sip lagi yang banyak. Ini udah lama aku nggak makan ini. Ini nasi sih. Ini namanya nasi aneh. Ini kremes guys, jangan tertipu. Jagung. Terus ini kulupan. Ini kulupan yang bikin kuli-kuli Jawa itu tuh punya energi full power. Meanwhile. Itu kalau di Cina namanya capcai. Huh? Enggak, capcay mana ada. Sayur campur. Cino panganannya rasanya hambar. Jawa panganannya rasanya enak. Oh, enak lah. Oke lur, coba suapan pertama. Suapan pertama. Yeah. Elek banget koe. Ini besok harus sarapan ini lagi sih. Enak lur. Sambeli lur, tambahin lur. Coba kamu suapin. Suapin olive dulu lur. Sambelnya kebanyakan. Ya sini. Tanganmu cuci ya? Udah cuci sabun. Kok dikit banget sih? Ah gitu loh. Aku makan nasi. Ini juga angel es. Baiklah lur, ini bapak mau unboxing madu lanceng. Oke, unboxing. Dulu sih Patrick ngira lanceng itu bahaya, soalnya bisa masuk telinga. Kita lihat ada madunya. Wow, ini kiki madu. Langsung panganan sak kabeh. Ki ada yang hidup. Pak iki piye? Wong arepe sumiran iso. Bapak tahu nama mboten? Durung. Arepe sumiran kok. Ya, nanti lu sakit perut loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Apa bu? Oh sarangnya. Pokoknya seneng mati ya, enak. Enak, enak. Manis,
ya kayak madu lebah gitu sih, cuma ada rasa ciri khas tapi nggak bisa Patrick jelasin kayak gimana. Oi. Ya udah lanjut. Sekarang Olive mau nyemir rambut. Boleh merokok ini anu pasiennya saudara-saudara. Ya ngerokok. Menemui to iki umek ini arep mbuki mainan mengko hebeh iki. Momen penting ini wis ruwet kok iki. Oke, sudah 50%. Yo, ini alatnya sudah dicuci, rambutnya udah selesai dikasih semir, tinggal tunggu keringnya. Nanti di kakinya ada ininya, coba ya, tengok terus. Iya. Di kakinya ada serbuknya nempel di kaki, ditaruh di kaki, dibawa pulang. Cucut. Oh iya, di kakinya itu ada tuh kuning-kuning. Mulai tuh. Ada, nanti agak gede gitu. Okay. Dua-duanya di kakinya ada, terus dibawa pulang. Oh iya, itu di kakinya tuh kayak pakai sepatu. Iya. Terbang. Ih, mereka bawa kemana? Bawa ke rumah buat jadi madu yang tadi ku makan. Diberikan anaknya di rumah. Ora masalah kowe ngenyek aku. Sing penting aku wis tahu. Wis tahu jeru ngomong ngopi rore kamu. Duh, jalan-jalan selanjutnya ada di Kediri. Yuhu. Dek, kowe ojo kemayu. Senajan wis sukses uripmu. Elek-elek biyen aku wis tau gandeng jembut karo awakmu. Ora masalah kowe ngeyel. Guys, di sini ada tempat Patrick. Tentu saja tempat SpongeBob, tempat balik cok, ini cok ini foto blog. Nah ini tempatnya, ini dia. Omina wes ngono tok, mari kita coba atau tidak terserah, tapi bukan SpongeBob yang itu berarti tidak. Ya udah, ayo. Lihat lur, itu lur mobil kuning, bukan ini ya yang belakangnya tuh. Bocil nih, bocil tuwe. Eleh ngopo ora mbiyen mobil e diuncal-uncal nih. Nih, tuh. Tuh. Wah, dibanting-banting. Uncaline nu banteng nih nu. Nang banter nih, banter, sing banter. Salet. Ini apa nih macet nih satu nih. Bobo Johnson melawan para Nup. Gerra minggir tabrak. Ayo kita ketemu. Gerra minggir tabrak. Waduh. Mundur gak itu. Ambil anjing. Woi. Selanjutnya kita makan seafood. Makan seafood. Wis langsung update WhatsApp. Wis WhatsApp keluarga. Udang goreng. Wenang. Biting. Pinggir awas pliket. Selamat pagi. Nah, ini adalah pakaian Olive buat nanti bikin konten di Pasar Senggol. Ibu-ibu hamil. Mana ada hamil? Enggak, ini kembang desa namanya. Waduh. Tungguin aja di YouTube-nya Olive.
Yo, sarapan lur siang. Jadi ini tadi tuh bekas bikin konten Olive nasi tiwul. Dia itu lagi bikin makan makanan Jawa dan ini lagi-lagi orang Jawa belum tahu nasi tiwul itu apa. Coba Rosi di sini akan menyicipi nasi tiwul. Nasinya dulu. Nah, haup. Bunder-bunder. Iya, carane tepung apa tepung telo terus diindir-indir dibunderi. Enggak ada rasanya sih. Itulah nasi. Oh, iya. Nasi zaman penjajah kita para pribumi makan ini sebagai pengganti nasi. Telur makan lur. Ya, ini siang ini kita akan menemani Olive makan kambing dan kita dihadapkan dengan pemandangan menarik. Itu dia, ada kuli Jawa lagi beristirahat dan kalian lihat baju partai ini benar-benar bukan itu lagi, settingan real kuli Jawa. Yeah, tadi ngobrol berdua bercengkrama mengisi energi. Ya lihatlah, bapak kuli sudah mendapatkan energi tambahan, bahkan bajunya aja satu, udah datang lagi satu lagi. Lihatlah, wah kebersamaan cuy. Gila sih. Mangan ramangan sih penting kumpul. Wow. Mantap lur. Halo guys, jangan lupa subscribe, like dan komen. Ciat. Nih. Kita akan membuka mulut harimau. Tak berani. Lidahnya sih. Dah. Cah. Tenggorokan tuh. Apa nih? Coba. Yo. Dalam rangka mencoba melihat apa yang berubah sih di Tulungagung gitu ya. Ini kita lagi jalan-jalan di Binka. Selama 2 tahun sih kayaknya ya. Warung kopi ini rame randu. Selalu full. Setiap waktu. Full semua berarti ya sejahtera. Heeh, full semua berarti ya rawat di kopi. Nah ini warung-warung. Aduh, warung-warung kaki lima tutup semua ya, padahal ini malam minggu kan? Malam Senin aja. Oh malam Senin, iya. Wah ada yang mantap. Ya beginilah lur, Tulungagung lur. Tulisannya wisata, wisatanya mana? Man S.O.Yen lur. Diteloi lur. Halo. Yang burinnya kandang pitik ini, RP-nya apa? Gelian, wah iya. Ndak main Mobile Legend? Main. Oh iya wis. Gelian dhisik aja panggah Mobile Legend e. Oke. Jadi anak desa sini tuh masih beneran desa ya, Lur. Enggak kesereannya tuh enggak kayak HP-an mulu gitu. Cie udah jadi temen cie. Ajeng sama ini. Sama Ilham. Oh iya, jadi temen. Pegang-pegangan, ayo. Yes, buset. Apa yang kita ceritanya sudah besar mau jadi alien? Yo, mau apa? Ayo, foto ayo. Wait a minute. Bocil ML ya? ML apa? ML. Yo, foto. Ya lur, TW Malang lur. Seperti biasa. Ini hari keberapa di Tulungagung ya? Hari ketiga, empat. Ah, empat. Hari kelima di Tulungagung, OTW ke Malang. Yuhu. Udah seminggu di sini. Wow, ternyata udah seminggu. Let's go. Udah setahun. Lagu nih. Sabar, sare.
wingi kelakon rapi kudu piye. Yo bapak arep njajang ngevape rasa semongko nih kok. Rasa semongko mari sis. Loh kok watuk. Bluke panas asapnya. Oh, bluke panas. Wis ra cocok. Oh iki lagi masuk Blitar. Dapat tiketnya, beli 6, totalnya 510. Yang ini serem juga, jangan banyak gerak ya. Alah, gampang ini. Goyang-goyang ya. Woi, curang. Pinju, pinju. Kalau lehernya merah ini laki-laki, woi, woi, saya entot kamu. Ara, ara. Halo guys. Itu titit ya anjing. Itu titit anjing. Yo guys, jika kalian pengen kaya, korupsi lah sebanyak-banyak. The day you've been waiting for is almost here. That's right. Club World has a new ride. It's big. Ya ampun, menyeramkan. Wah, ya Allah. It's fast. It's the fiery Fisco Pain. Wow, rumah hantu banget. Wow. Wah, parah sih. Wangi banget. Ini apa Mas Rosi? Sensornya nanti menyala. Eh.
Angkat dulu ya, biar orang yang mau masuk takut. Satu, dua, tiga. Wow, sangat menakutkan. Wah, menakutkan bukan? Wah, takut sekali. Rino hitam sekelingan, perawan ayu Kalimantan, pental kulentang sayang sayang, nganti koyo wong ketenang. Alah, gampang ini. Padahal cuma mainan bayi, belum itu. Kasian, mau lili, mau muntah, mau mual, mual, mual. Nah, muntah sepuasnya, yuk. Nah, ini jalan sepi nih. Mana enggak keluar? HP-mu ya. Yeay. Lihat. Oke, tadi barusan belanja-belanja topi cowboy sama topiku. Nih Olili juga topi Bali, topi pantai. Oke, Mbah nuwun.